Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Sekarang Upin akan keliling membawa mobil Lambo guys. Wow, mobil Lambo yang ada stiker-stiker keren. Wih, Pertamina. Waduh. Aduh, malah Pertamina stikernya guys. Apa ini tulisannya? Pertamax Turbo. Wah. Kirain stikernya tulisan apa guys? Ternyata Pertamina. Pertamax Turbo. Oke, kita langsung jalan saja. Oke. Oh, ternyata knalpotnya cuma satu ya. Wow. Oh, dua guys, tapi berdekatan. Kalau biasanya kan terpisah kiri-kiri dan kanan. Nah, sekarang di tengah dua-duanya guys, tapi ini dua knalpotnya guys. Wih, kepala Upin ternyata keluar, cuy. Kepala Upin nongol di mobil Lambo, cuy. Aduh, kocak, aduh. Ayo kita cari jalanannya lurus biar kita tahu kecepatan mobil Lambo ini berapa kilometer per jam. Upin akan tes dulu guys ya. Wih, mobil taksi. Ada mobil jumping. Awas dulu mobil taksi. Yah, mobil taksinya kampret ini mah. Aku mau loncat di mobil jumping. Ya. Astaga. Oh. Upin, ya. Mobil Lambo Upin jatuh di laut. Ya. Oke guys, walaupun mobil Lambo sudah jatuh di laut, sekarang Upin coba mobil lain lagi guys. Kita punya koleksi mobil yang sangat banyak. Tenang aja kalian, kita pakai double. Ah, ini knalpotnya di tengah juga ya, tapi besar ini guys. Oke, ah sekarang kepala Upin gak nongol guys. Ini lebih bagus dari mobil Lambo tadi coy. Kalau mobil Lambo tadi kepalanya nongol, kepala botak Upin keluar bersama rambut yang seujung itu guys. Oke, kita tes kecepatannya sini. Berapa ini? 120 km. Woi, jangan di sini, cari yang benar-benar lurus biar kita bisa ngetes tanpa ngerem-ngerem ya kan. Ah, di jalan di pinggir pantai guys, kita coba ya. Upin coba kecepatannya di sini guys, kita lihat. Oke, 120 kecepatan. Oke, sabar, permisi. Yah, menabrak orang jadi lambat ya. Yah, ketabrak cuy. Bagaimana ini kalau ketabrak? Apakah dia jadi pelan? Enggak. Masih. 130, 140, 150, 160 guys. 170, 180. Oke, siap. Wow, guys. Wow, aku tidak perhatikan sampai berapa tadi. Karena memperhatikan jalan, Upin tidak lihat kecepatannya sampai 100 berapa tadi. Waduh, oleng kan, oleng. Wah, guys, cepat sih ini. Ayo kita loncat. Di sini guys ada loncatan keren kan di sini. Bukan di sini ding, di sana guys. Bukan di sini ternyata. Salah Upinnya. Aduh. Ah, ini dia tempat loncatannya. Let's go. Kita loncat di sini guys. Bisa dong guys. Wuhuy. Wuhuhuhuy. Wah, tinggi sekali, jatuh di atap rumah ini. Oh enggak ding, lewat. Kirain jatuh di atap rumah guys. Wah rusak pintu mobilnya. Rusak guys pintu mobilnya. Upin tutup pintu mobilnya Pin. Woi Upin. Aduh, Upinnya enggak mau tutup pintu. Aduh. Ini asap mobil apa dia rusak? Oh, asap mobil guys. Walah, ternyata kecepatannya sepertinya lebih cepat dari mobil Lambo guys. Iya kan. Oke. Ah,
Jembatan Legend, Jembatan Legend. Ayo, kita lanjut di Jembatan Legend juga, guys. Yah, ditabrak dong. Rusak lagi mobil Upin. Kampret, kampret. Oke, okay, gas kan Jembatan Legend. Oke, okay, yuhu, ini dia. Uy. Yuhu. Mantap. Wih, tinggi sekali, guys. Wow, menabrak tembok. Wow. Rusak lagi mobilnya. Pintunya terbuka. Ya, berasap hitam sudah, guys. Ya. Ya, mobilnya berasap hitam, guys. Sepertinya dia akan meleduk kalau menabrak lagi, guys. Aduh, bagaimana ini? Mau bagaimana lagi, guys? Ayo, kalau begitu kita naik lagi. Oke, Upin langsung balik ya, biar kita tidak... aku mau tabrak preman-preman yang begal di jalan belakang, guys. Ayo kita tabrak mereka, guys. Bisa nggak ya Upin tabrak dengan mobil cepat ini? Kita tabrak ini preman-preman kampret. Iya, di sini mereka, guys. Di sini mereka. Mereka mau membegal orang yang lewat di jalan belakang. Mana? Mana itu? Ini dia. Di sini. Ayo kita tabrak lagi, guys. Mana dia? Mana? Di sini. Meninggoy kan kalian. Di sini. Ayo maju sini. Gak mati-mati, guys. Sudah ditabrak mobil. Wow. Upin melawan begal, guys. Oke, weh. Aduh, Upin dibuka. Astaga. Upin dipukul. Lari. Bisa enggak bawa motor mereka ini, guys? Aduh, enggak bisa. Lari. Mobil balapku. Ambil mobil balap lewat bawah sini. Ayo cepat naik. Oke, mana mereka? Iya, kasihan deh lu, temannya mati guys. Aduh, kocak. Ayo Upin balik dulu, guys. Yuhu, wow, terputar dia, guys. Wah, jatuh di laut lagi. Aduh.